Aku single. Dah. Nak cakap dulu. Tak keluar dekat berapa FM. Dah. Hello, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, hari ini bersama saya Wira Yusof. Saya mengambil alih daripada tugas Abu, Abu Raira semalam. So, hari ini seperti biasa pukul 9 hingga pukul 10 kita ada segmen bersama Dr. Syidah daripada pakar Color Vibration Therapy. So, di sini lagi dalam beberapa minit insya-Allah Dr. Syidah akan masuk. Okay. So, sebelum tu kita kumpul dulu viewers untuk standby. Lepas tu kalau sesiapa yang nak bertanya, nak sharing ataupun nak call pun boleh hubungi. Sekejap eh. Okey, doktor. Tukar nombor telefon. Okey, saya ada je kat sini sebenarnya. Saya ada je. Jangan risau. Okay, Cun. Okay, malam ni enjoy ya dengan Cik Wira. Malam ni dia beraksi ni. Hebat ni. Nak main. Simbang. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ulang semula, saya Wira Yusof. Okay, so saya akan menggantikan tempat Abu untuk hari ini membincangkan berkenaan dengan Color Vibration Therapy. Panel yang kita jemput khas daripada CBT iaitu Dr. Rashidah Haji Tahir. Okay, so sebelum kita memulakan dalam masa beberapa minit, dalam 2 minit lagi, minta tuan-tuan, puan-puan boleh share kepada grup-grup untuk maklumat kepada orang kata kira public lah untuk tahu apa tu CBT sebenarnya. Untuk kita sharing sebab yang kami buat program ni sebenarnya memang atas dasar kita nak membantu, kita nak sharing kepada orang luar di mana apa tu CBT. Dan sebenarnya di bawah program CBT ni kita kita panggil pakar-pakar usahawan, pakar-pakar akademi. So salah satunya adalah daripada CBT yang di yang kita jemput. So okay, kalau dapat lihat kat sini, jam menunjukkan dalam satu minit lagi kita akan
ke udara. So sebelum kita mulakan, saya cerita dululah. Kita dekat sini kita mengamalkan prinsip two-way communication. Sesiapa yang ada nak bertanya, nak hubungi kami pun tak ada masalah. Nombor tu ada 013-6111-501. Okay. Okay, doktor, kita boleh. Okay, sekejap. Okay, bersama saya hari ini, Dr. Rashidah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Wira? Sihat alhamdulillah, doktor. So, hebat ya. Semangat yang sangat kuat hari ini. Betul, doktor. Kerana hitam gabungannya kuning. Betul. Ya, kalau 7 bertemu dengan 6, menjadi simboliknya adalah 4, sangat mantap. Okey. Semangat Wira sangat berbeza hari ini, berkubah-kubah. Betul, Dato. Mungkin rasanya kita akan sambung lagi, Wira, ya, topik-topik betul kemarin yang kita kita bicarakan. Dan sebelum itu, kita akan juga buka talian ataupun buka soalan. Ada message-message yang ingin mereka, jika ada peserta-peserta di luar sana yang ingin ada pertanyaan, soalan tentang metrik, tentang warna, tentang kelemahan, kekuatan, silakan, dan kita alu-alukan. Saya sentiasa terbuka untuk menjawab segala soalan. Jika ada kemusykilan, jika ada yang tak faham tentang metrik, jika ada yang keliru, kerana konsep CBT ini, ya, Wira, adalah konsep Islamisasi ilmu, sains dan fizik berlandaskan sains Al-Quran. Dan tidak ada mana-mana metrik yang kita baca ini luar daripada kaedah-kaedah ataupun sistem-sistem yang bercanggah. InsyaAllah. Kerana segala-galanya telah dapat kita buktikan di dalam juzuk Al-Quran. Pada rahsia tarikh lahir setiap insan yang lahir ke dunia ini, mempunyai rahsia tarikh lahir. Dan di dalam tarikh lahir itu juga metrik tertentu. Dan metrik itu juga mempunyai sifat karakternya tersendiri. Dan juga ada warnanya. Sangat hebat, dia sangat dalam, ya. Jadi bagi yang tidak mengkaji, yang bagi yang keliru akan warna, bila kita lihat kebanyakan mereka, ya, Wira, yang sangat peka tentang metrik itu untuk suatu kepentingan seperti perniagaan dan sebagainya, tetapi kita jangan lupa untuk mencari keberkatan. Itu sangat penting, ya. Jadi apa pun yang kita lakukan, kita harus ada landasan yang betul untuk kita kenali warna metrik, ya, warna kelemahan, warna kekuatan, dan apabila kita tersalah pilih warna, akan boleh buat manusia itu menjadi stres, menjadi tekanan, menjadi ilusi, menjadi halusinasi, menjadi trauma, anxiety dan sebagainya, ya. Jadi kita kena faham, apabila ilmu tanpa amal, orang kata tak boleh amal tanpa ilmu adalah kerja syaitan. Jadi kita kena faham dekat situ betul-betul. Jika kita nak berilmu, kita nak menuntut sesuatu ilmu, harus ada guru. Nah, itu yang penting. Ya, ramai, ya, kita dalam teknologi yang canggih ni, Bira, kita sentiasa sesuatu yang mereka ingin tahu, mereka Google. Dan Google itu tak semestinya adalah milik seorang guru ataupun ilmu, ya. Jadi kena faham, kerana kita tak nak ilmu itu menjadi isim. Ilmu itu menjadikan sesuatu, boleh menjadikan kita depresi, hayalan. Kerana bila kita belajar Google ini berbeza dengan kita berguru. Okay. Ya, kena faham, ya. Banyak-banyak yang keliru di sana, insyaAllah. Saya akan sentiasa membantu pada pendengar kita hari ini, yang muda ataupun yang berpengalaman ataupun yang ingin melihat warna itu dalam kerjaya mereka, dalam bentuk warna diri mereka, dalam sifat anatomi dan metrik, metrik pada metrik itu tersendiri. Kita juga mempunyai warna, ya, dan metrik itu ada warnanya, ada sifatnya, seperti mana yang saya katakan. Di situlah empat warna spirit, emosi, mental, physical. Di situlah sifat redha, ikhlas, sabar dan hening. Di situ juga tanah, angin, api, air. Di situ juga hidrogen, nitrogen, oksigen dan karbon. Sangat lengkap.
Okay. Dalam CBT kita tak perlu keliru apabila kita fahami, kerana ramai juga saya tengok di luar sana yang orang kata tak cenggu, ambil ilmu ni, ambil ilmu ni, sedangkan banyak ilmu yang mereka ceburi tapi keliru. Okay. Saya harap mereka tidak tersalah pilih, dan hari ini kita buka talian ya, jika ada persoalan, jika ada pertanyaan, jika nak ingin tahu tentang penyakit, silakan, saya sedia menjawab insyaAllah. Okey doktor, sebelum kita pergi lebih jauh kepada pendengar yang baru melihat kita, mungkin semalam terlepas doktor. Mungkin semalam terlepas. Tapi doktor. Ya, saya ada juga terima panggilan. Oh, mereka kata terlepas doktor. Jadi saya kata setiap hari jam 9, 10 hingga 10 malam, jika ingin bersama saya insya-Allah Wira FM akan bersama saya, dan untuk perkongsian ilmu CBT insya-Allah jangan terlepas pandang akan waktu itu. Kalau insya-Allah kalau terlepas hari ini, besok masih ada insya-Allah. Betul doktor. So semalam pun itu kan ramai doktor yang bertanya dan diorang memberi tailai diorang untuk kita bincangkan sebenarnya. So mungkin kita akan sambung hari ini doktor eh. Boleh doktor? Ya yeah, ya. Yeah. Boleh boleh silakan. Okey doktor. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita ambil rumusan lah kepada mereka yang melihat kita. Mungkin semalam ada yang kurang faham ataupun mungkin semalam mereka terlepas pandang. Okey, pertama sekali apa yang kita bincangkan lah daripada konsep dari segi warna diri. Kau dapat lihat ke sini, nampak tak? Itulah ada unsur sebenarnya, di mana di atas itu adalah spiritual. Jatuh kepada dalam warna diri ada empat sahaja. Betul. Kita tidak ada warna lebih daripada empat, kecuali hari itu mempunyai 7 hari 9 warna. Okay. Tapi saya takut ramai yang keliru, dan banyak juga metrik-metrik yang dibaca agak keliru tentang warna diri, warna hari, warna dalaman, warna luaran, metrik luar dan dalam. Jadi jangan keliru. Betul. Tapi dalam konsep CBT kita akan jelaskan nyata di mana hanya 4 warna sahaja, iaitu spiritual putih warnanya, emosi merah jambu warnanya, mental hijau warnanya, dan fizikal adalah biru. Sifatnya adalah biru adalah redoh, hijau mental adalah ikhlas, sabar adalah emosi merah jambu warnanya, dan hening adalah spiritual putih warnanya. Jadi kita tidak ada warna-warna yang 9 warna dalam diri. Itu bukan konsep CBT. Kajian konsep CBT, segala-galanya 4 unsur, segala-galanya 4 law, segala-galanya 4 sifat, dan kita mempunyai 16 warna yang tidak sama ya. Kerana spirit-spirit, emosi spirit, mental spirit, physical spirit. Jadi kita jangan keliru, kita ada spirit, emosi, 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 emosi mental, emosi physical. Bermakna dalam sifat 4 itu kita ada 16 karakter warna yang berbeza. Jangan keliru. Saya rasa banyak yang keliru. Ya, ramai saya tengok di luar sana yang menghayati, yang menikmati, yang pelajari tentang tentang matrik, tapi banyak yang keliru. Itu sebab apabila kita baca ketetapan matrik dan warna itu tidak sama dengan konsep CBT. Betul. Ya, jadi konsep CBT sangat jelas daripada tarikh lahir kita, daripada penyakit kita. Betul. Daripada unsur yang kita miliki warna diri, saya boleh baca lebih tepat. Betul. Jadi insya-Allah ya. Jadi doktor, merangkumi daripada carta warna diri ni, sebenarnya kita boleh mengenali dari segi macam ni doktor, betul? Betul. Ya, itu kalau apabila carta itu dia mempunyai sifat spirit, dan dia juga ada daerah-daerah kekuatan, spiritual kekuatannya orangnya seperti mana saya katakan kemarin, spiritual orangnya dia suka dipuji. Okay. Emosi orangnya suka dipujuk. Okay. Mental level orangnya tepat pada janji. Okay. Dan physical levels dia orangnya suka menerima hadiah. Okay. Jadi kita kena faham, ini adalah orang kata kita kena faham karakter teman kita, orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, adik-beradik kita. Walaupun ada yang bertanya dengan saya, kenapa kita tidak sama? Matrik itu adik-beradik tak sama kerana tarikh lahir yang berbeza. Betul. Kita dilahirkan pada sekian hari, sekian waktu, dan juga tarikh lahir itu kita mempunyai matrik duta. Okay.
Matrik duta itu adalah matrik yang menceritakan tentang penyakit kita, sifat kita, karakter kita, dan dia berbeza dengan warna diri. Warna diri seperti mana yang kita ada pertanyaan semalam, bagaimana kita nak tahu sama ada spiritual, emosi, minda dan fizikal. Saya bagi bentuk muka saja. Kerana itu perlu diagnose. Itu sebab dalam konseptiviti kita ada diagnosis yang banyak kerjanya. Apabila package shoe kita nampak mahal, tapi dia nak diagnose luar dan dalam. Betul. Dia nak diagnose lock system kita. Betul. Nak lock alahan kita, kelemahan kita. Dia sangat tepat. Jadi kalau kita ingin tahu orang spiritual level, bujur sirih wajahnya. Bermakna dia ada dagu dia ni agak panjang. Itu spirit. Kalau kita nak tahu emosi level, bulat. Saya emosi bulat. Okay. Kalau nak tahu mental level, dia ada jendul. Tu Wira, mental level. Alright, saya bergurau saja. Okay. Jadi kalau nak tahu physical level, dia tiga segi. Dibentuk tulang pipi ni ada tiga segi. A bit square. Itu orang physical level. Bentuk badan berbeza. Spiritual level, orangnya tinggi. Dan dia bersifatnya lembut dan very sensitive, seperti mana saya kata nak dipuji. Dan emosi level pula, orangnya sangat tegas dan bentuk badan cuttingnya sangat cantik. Okay, kalau orang mental level pula, dia berbentuk bulat. Kalau wanita, mental level pahanya besar. Itu mental level. Kalau emosi level, bentuk badannya memang shapingnya cantik. Dia terbentuk. Jadi kalau kita tengok physical level, dia macam swimmer. Dia punya, dia lebar kepada bidang bahu. Ya, kita kena pelajari, kena dalami. Jangan kita sana belajar, kita ambil dan kita tak faham. Alhamdulillah, 18 tahun, hampir 20 tahun saya dengan CBT. Dan saya dalami segala nikmat, rahmat dan juga saya dah nampak kebenaran dalam konsep warna sebenar Islamisasi berlandaskan sains Al-Quran. Sangat tepat. Betul. Tadi saya ada tanya salah seorang daripada Chinese. Orang kata dia pun ada feng shui. So dia kata betul. Dia menggambarkan daripada nombor 1 sampai nombor 8. Betul. Sangat tepat. India juga sama, 1 dengan 8. Tapi Islam 1 hingga 9. Okey, Doktor. Okey, sebelum kita pergi kepada tarikh lahir, bermaksud kat sini, daripada carta warna diri ni, dia ada warna dalam dan juga warna luar. Betul, Doktor? Ya, sangat tepat. Okey, so daripada warna dalam, warna dalam dan warna luaran ni, macam mana kita biasanya, adakah dia dua kali dalam satu ataupun dalam lain, luar lain? Selalunya kalau kita melihat dalam 100 hanya satu saja yang boleh memiliki luar dan dalam sama warna. Tapi kejarangan kita temui. Alright, jadi selalunya dia akan berbeza. Dia akan dapat salah satu mungkin spirit emosi ataupun mental mental emosi ataupun physical emosi, contohnya begitu. Akan tetapi kekuatan warna diri itu 80% adalah luaran. Dalaman 20% sahaja. Akan tetapi matrik pula di dalam 80%, di luar 20%. Bermakna kekuatan energy itu, kekuatan tenaga gelombang itu. Jadi dia amat berbeza, warna dengan matrik dia berbeza. Itu sebab kita juga mempunyai nombor luaran dan nombor dalaman, warna luaran dan warna warna dalaman. Dia mempunyai lock system. Dalam CVT dia sangat detail. Saat akhir hayat kita, setiap orang yang memiliki lock 1, lock 2, lock 3, lock 4, dia mempunyai penyakit tersendiri. Lock 1 contohnya adalah hati. Kalau lock 2, kalau dia miliki lock 2, bermakna paru-paru. Lock 3 jantung, dan lock 4, lock 3 buah pinggang, maaf. Dan lock 4 adalah usus. Lock 2 jantung, buah pinggang lock 3, dan lock 4 adalah usus. Okey, Doktor. Kalau saya tengok dekat sini lah, Doktor, kan. Maksudnya daripada carta warna diri tu, kita boleh tahu perwatakan, kita boleh tahu kelemahan, kita boleh tahu kebolehan, dan kita boleh tahu juga gangguan kita ni macam mana.
Ya, benar. Kerana itu adalah sifat daria. Jadi kalau spiritual ni, kalau kita tengok sixth sense dia kuat. Kalau emosi dia, daria dia adalah rasa, mata. Kalau mental level, dia punya firasat dia, sixth sense dia kuat. Kalau physical, makrifatullah dia. Bermakna dia telah tertulis dan ayat-ayat Al-Quran juga dimiliki oleh empat unsur ini. Sangat hebat. Oh, maknanya doktor kat sini ada juga warna alahan doktor eh? Kalau ya benar. Okay. Dia bermakna kalau misal kata warna yang alahan ni dia pasti akan mendapat 9. Saya contoh, 1 tidak boleh bertemu dengan 8 iaitu merah dan hijau. 2 okay. dan 7. Bermakna 2 dan 7. Lihat, perhatikan segala alahan itu mendapat matriknya 9. Kelemahan, lembah pergerakan, ya, kerana 9 ini adalah simboliknya kelemahan, lembah pergerakan dan menjadi alahan yang sangat sangat drastik. Contohnya 1 dengan 8 adalah 9, betul? 2 dengan 7 adalah 9. 3 dengan 6 adalah 9. 4 dan 5 adalah 9. Kita berbalik kepada 6 dan 3 adalah 9. 7 dan 2 adalah 9. Kita berbalik kepada 8 dan 1. Jadi warna juga di dalam matrik itu tersusunnya warna, Wira, ya. Tersusunnya warna bermakna 1 adalah merah, iaitu harinya Sabtu. 8 adalah hijau. 8 adalah hijau, harinya Jumaat. Jadi ingat, merah tidak boleh digabung dengan warna hijau. Ya, jadi kita bertemu pula nombor 2 dan 7. Dan 2 dengan 7, jika kita ingin pilih pakaian, jangan tersalah memilih pakaian warna yang akan membuat alahan dan membuat menjadi tekanan pada si pemakai. Maksudnya tadi, 2 adalah metrik pink. Tidak boleh bertemu dengan kuning. Kuning gabungan yang sangat baik adalah hari ini pemakaian kita hitam. Betul. Ya, jadi kena faham. Dan begitu juga dengan warna oren. Warna nombornya 4. Dia tidak boleh bertemu dengan biru. Biru nombor 5. Yes. Nampak? Jadi dia akan segala yang alahan itu akan kita temukan dengan matrik 9. Menjadikan kita lembab pergerakan, menjadikan kita tidak ada daya. Itu adalah salah satu simbolik-simbolik yang membuat unsur sifat kita menjadi lemah apabila digabungkan. Dan ingat, dalam diri manusia juga dia ada kelemahan, dia ada kekuatan, dan dia juga ada hari yang orang kata kehebatan dia. Jadi bila kita ada langkah dan bila kita sudah mengenali diri, saya rasa ini adalah ilmu yang sangat tepat. Memberi ketihala 7 dominan warna kita, dominan kerjaya kita, untuk kita menggunakan warna dan matrik ini dengan tepat. Tapi banyak yang keliru. Ialah kita banyak yang di luar sana, bagi saya apapun itu adalah hak mereka. Tapi dalam konsep CBT sebenarnya, warna mencerminkan dalam matrik. Matrik juga ada harinya, dan dalam hari juga ada alahannya, dan di dalam alahan ada kekuatannya. Nampak tak? Dia punya pecahan itu sangat hebat. Ya, jadi pada yang tak mengenali, kadang-kadang kita percaya, contoh hari ini warnanya warnanya putih. Tak sesuai kalau digabung dengan maaf, harinya warna hari ini hitam dan digabung dengan putih tak sesuai. Jadi kalau putih itu 9 dan hitam itu 6, menjadi ilusi kita akan jadi murung, kita akan jadi emosional, keganasan, kita akan jadi berbagai, ya, kerana warna itu ada peranan dan gema cahayanya tersendiri. Maka jangan keliru. Kadang-kadang bila kadang-kadang kita lihat, ya, kenapa orang ni gundah gelanda? Dan saya sebagai pakar, dan saya tengok, oh, dia pakai warna alahan. Saya contoh hari ini, ya, hari ini kita dah pergi kepada warna hitam, ya. Malam ni ada dinner, dia pakai hitam dan warnanya ungu.
Okay. Orang gembira dia murung. Betul. Ha, kerana dia kerana dia menggunakan warna yang alahan. Betul. Dan alahan itu pada si pemakai juga akan dapat dia punya gema. So, dia punya negatif itu dia akan dapat kerana alahan itu bertemu dalam tubuh yang kita gunakan kan? Okay. Jadi kadang-kadang kenapa dia marah-marah nak cepat balik? Kita rasa nak tunggu dia nak balik, kita nak makan dia tak nak. Contohnya okay. Saya bagi contoh. Jadi jangan, ini adalah attitude. To be a positive person, kita nak menjadi seorang insan yang positif, kita tak boleh menubatkan. Kadang-kadang kita banyak minda yang negatif, berfikir, prasangka, harus disingkirkan dalam ingatan. Jadi kita tengok pada keadaan sekitar. Contohnya macam hari ini kita pergi kepada jemputan perkahwinan. Ya, saya contoh. So hari ini pelamin harus warna hitam kuning, memang mantap lah. Ya? Pengantin pun ceria, pengantin pun happy, yang datang tengok pun suka, bermakna kita elakkan dari permasalahan. Akan tetapi hari ini warnanya hitam dan pelamin pula yang digunakan warna pink. Okay. Perhatikan, pasti ada betul bencana yang akan menimpa. Alahan itu sudah tercipta. Ini bukan manusia. Okay. Apabila manusia yang cipta, dia berbeza. Akan tetapi ini telah ditetapkan. Ketetapan itu sudah ada. Begitu juga dengan geomensi. Kalau kita tengok kepada geomensi solat, okay, dia juga ada warna. Okay. Saya contoh waktu Isyak ini adalah matriknya 6. Ini kalau kita tengok, saya contohlah kalau bomo-bomo, dia kalau nak buat rawat-rawat, memang lepas Isyak kan? Okey. Jadi lepas tu waktu tengah malam dia dah habis berubat, dia sujud. Solat sujud cahaya waktu jam 12 malam, putih warnanya. Ini doktor Ya, yeah, betul. Itu solat dia. Oh. Kemudian dia jatuh kepada fajar, iaitu kita bermohon tahajudlah ya sebelum subuh. Tapi titik makbul yang sebenar adalah subuh. Okay. Kemudian baru kita pergi ke duha. Kadang-kadang solat ini pun kadang-kadang kita main semayang tapi kita tak faham apakah ketetapan pada warna itu. Dominan solat kita, ya. Yeah? Okay. Jadi kenapa hijau itu jatuh kepada waktu zuhur? Dan kenapa juga ia adalah penghulu segala hari? Jadi kalau kita nak legakan jiwa, kita nak mendapatkan ketenangan jiwa, solat zuhur yang paling baik. Okay. Jadi akan jatuh kepada asar. Asar iaitu semangat, juga nafsu. Okay. Yang sampaikan hajat kita, iaitu matriknya 2, 7 dan 4. Barulah dia jatuh kepada maghrib, merah warnanya dan mempunyai infrared. Dan lepas tu barulah jatuh ke waktu Isyak dan sebagainya. Itu telah kajian yang sangat padat, mantap. Okay, saya rasa tidak ada mana ya kalau kita copy atau copy paste ni, kita tak akan dapat lengkap. Betul, Doktor. Tapi dalam konsepsiviti, saya yakin kerana pengasasnya yang mengkaji dan ilmu ini adalah milik dia dan kita sebagai anak-anak muridnya, saya rasa kita dapat keberkatan itu daripada guru yang punya. Jadi lain yang kopi-kopi ni kita belajar, dia setengah jalan jadi hang. Betul. Bila kita tanya mendalam, tak dapat jawab. Kadang-kadang ada belajar pula yang separuh jalan, bertanya berlebihan, dia confused. Betul-betul. Maknanya sekarang, daripada satu warna, dia berkait kepada lain dan maknanya kita boleh tahu kelemahan, kekuatan, even penyakit kita, makanan kita, alahan kita. Sangat tepat. Wow. Ya. Yeah. Dan dia kita tengok unsur. Bagi dia ada kolesterol, dia ada apa ni, dalam sifat itu sekalipun, kalau spirit ni, orang spiritual ni, dia cepat dapat angin. Dan kalau orang emosi level, dia kena jaga oksigen dia. So, dia kena jaga garam dia. Dalam unsur spiritual, dia kena jaga pahitnya. Kemudian jatuh kepada mental level, dia harus jaga air. Dan physical level, dia harus jaga kepada carbon dia, gula dia. Okay. Itu sebab kita tak boleh pisahkan antara garam, antara gula, antara masam dan pahit. Kenapa? Kerana itu adalah unsur kejadian manusia. Okay. Ya, dia sangat tepat. Jadi kita boleh buka talian jika ada yang nak bertanya, Wira. Betul.
Ya, sementara kita berbicara, mereka boleh masuk untuk bertanya, untuk ada soalan, untuk nak tanya penyakit, silakan. Ya. Okey, Doktor. Kita dapat komen daripada Faris, Fabi Faris. Dia berkata, dia bagi terbaik, Doktor. Kira. Amin. Lepas tu yang Aiman pun dia kata terbaik. Lepas tu Abu Rai. Amin. Terbaik Wira FM sharing session yang bermanfaat. Tapi kalau ikutlah, Doktor, ilmu ni sebenarnya mahal, Doktor, betul? Benda yang bukan. Ya. Saya habis belajar dalam Dr. Falsafah, ya, PhD. Okay. Dalam warna getaran cahaya dan global CVT, hydrotherapy eyes. Okay. Membelan-telan belanja dekat 45 juga. Okay. Dia bukannya waktu itu, itu adalah kelas terakhir. Okay. Tapi Alhamdulillah saya dapat duduki sehingga saya tamat. Jadi pengajian tamat terakhir kita adalah 54 doktor yang ditauliahkan dalam warna getaran cahaya dan gelombang hidroterapi ICVT. Okay. Dan ada yang mempunyai pusat rawatan, ada juga yang buat mobile, dan kita ramai pengamal-pengamal di luar sana, tapi tertakluklah pada mereka sama ada nak mengamal. Nasihat saya di sini sebagai doktor paling cemerlang, saya tidak pernah pergi ke mana-mana untuk menuntut ilmu. Bagi saya, ilmu CBT ni sangat lagi banyak ilmu yang kita nak kena dalami. Okay. Jadi cukuplah di sini, orang kata ilmu yang saya hayati sepanjang hampir orang kata 4 dekad, 20 tahun. Okay. Dan klinik saya pun dah, pusat rawatan saya pun sudah hampir 17 tahun. Dan saya ramai ya pendengar, saya ramai juga, kita juga ada buat program-program mengenal ya. Sebenarnya motif saya masih belum tercapai. Okay. Kerana saya ingin tembusi ilmu ini pada anak-anak yang baru habis belajar, yang mereka tidak tahu hala tuju, yang mereka tidak tahu apa yang perlu mereka buat. Yang perlu mereka kenali adalah warna diri ini, Wira. Okay. Untuk memberitahu agar dominan yang warna yang mereka miliki itu memiliki hala tuju yang betul. Okay. Kita tak nak mereka dapat merasa kecundang. Kadang-kadang mereka, saya tengok banyak, minta maaf ya. Perasaan saya dalam bidang ni banyak juga kadang-kadang interview jawatan-jawatan kosong yang kita buka ya. Jadi bila saya tengok apa yang mereka pelajari itu, akhirnya saya contoh macam mereka ambil bagian kewangan, ataupun grafik ataupun higher level, tapi ending up mereka jadi engineer saja ataupun jadi machinist. Dan berbeza daripada pertauliahan mereka. Jadi ini yang harus kita fikirkan juga, Wira, ya. Tapi inilah motif saya sebenarnya. Mudah-mudahan Wira FM dapat buka program ya. Kita memberi peluang kepada anak-anak muda, usahawan-usahawan muda yang perlu ada ilmu. Kerana ini adalah ilmu membawa kejayaan yang lebih mantap untuk untuk menjamin masa depan yang cemerlang. Okey. Ya, kena faham. Ya. Ada orang Aiman Alif Haris, dia mengatakan, ya, Aiman, warna saya apa je? Dia tanya. Kena diagnose. Warna ni bukan tengok-tengok, ya. Okay. Jadi kalau saya berdepan dengan Aiman, okey, saya boleh tahu. Okay. Tapi akan tetapi kena diagnose lah. Tapi yang tepat kita kena diagnose, ya. Diagnose itu penting. Itu adalah yang kita praktikan, diagnosis itu untuk mengenali warna luar dan dalam. Warna luar dan dalam untuk mendapatkan prime energy kita, untuk mendapatkan lock system kita, di situ sangat detail. Tapi apapun, Aiman, saya bagi peluang untuk baca tarikh lahir awak. Aiman Alif boleh komen tarikh lahir. Kasih doktor, insyaAllah akan ni. Okay, doktor, soalan lagi daripada Abu Hurairah. Dia kata, boleh ke saya tahu warna diri saya dari tarikh lahir? Boleh lah, doktor. Tidak dapat. Tarikh lahir itu adalah metrik. Jangan keliru. Okay. Tarikh lahir itu adalah metrik, dan warna diri itu seperti mana saya katakan, hanya ada 4 saja. Spiritual putih, emosi merah jambu, mental hijau dan physical biru. 4 saja. Jadi metrik itu adalah nombor metrik, nombor duta kita berbeza dengan warna diri. Jangan keliru. Okey. So harap dapat menjawab komen daripada Abu Hurairah. Okey, yang kedua, yang seterusnya Diana Muhammad. Dia mengatakan, ya, Diana. Bagaimana nak tahu warna diri, doktor?
Nak tahu anak diri kena buat diagnosis apply kita punya AK. Kita ada kita punya yang kita praktik iaitu AK apply kinesiology untuk mendapatkan warna diri. Ya, metrik jangan keliru. Saya tengok banyak yang keliru akan warna diri. Itu saya rasa berapu. Betul. Warna diri dengan metrik tak sama. Metrik itu adalah duta mencerminkan metrik kita, penyakit kita dan metriknya ada 9 warna. Dalam metrik ada 9 warna. Saya contoh, sekiranya dalam tarikh lahir dia mempunyai metrik 1, okay. Metrik 1 adalah merah warnanya. Merah. Tapi bukan warna diri kerana kita punya warna diri bukan merah. Betul. Kekuatan metrik kita itu adalah merah. Betul. Satu. Tetapi warna diri itu dia harus pergi ke putih, merah jambu, hijau atau biru. Salah satu tu. Saya rasa banyak yang belajar mungkin mereka keliru. Betul. Dan ada juga yang belajar separuh jalan. Dan insyaAllah saya akan bantu. Kerana konsep CBT ini adalah milik kita. Okay. Kerana kita punya silibus, ya, kita punya, ini adalah segala-gala dalam kajian konsep kita sendiri di mana pengasas kita adalah Profesor Dr. Sir Norisham Wahab, okay. Dan dia yang mengkaji dan kita mempunyai jilid silibus, ya, daripada tahun 1995 kajian beliau sehingga hari ini sudah mencecah 25 tahun. Dia beza. So yang next seterusnya doktor dapat komen daripada Suzana Harun. Dia kata warna pink. Emosi level kena kawal awak punya sifat amarah. Ya, kerana cepat marah cepat sejuk dan ada sifat sabar kerana emosi itu sifatnya sabar. Jadi orang emosi ni yang memiliki banyak peminat kena kawal, kena pelihara keikhlasan diri kita, kena banyak bersabar, ya. Jadi segala-gala yang Allah bagi itu kita kena jaga dengan baik. Jadi dia punya unsur itu adalah garam oksigen. Oh, garam oksigen. Itu untuk emosi level, ya. Yeah. Dan saya diberitahu doktor, orang yang yang warna pink doktor, orang yang emosi ni, emosi level ni, kalau kan dia boleh merawat orang doktor, ya, histeria ke apa pun. Ya, yeah, betul. Dia boleh merawat kerana dia baik sebagai usahawan. Okay. Dan dia boleh merawat dalam mental fizik dia sangat baik, okay. Dan kalau dia jadi jururawat sangat baik, okay. Ya, kerana dia ada skill di situ. Jadi Wira ada carta tu bacakan dalam emosi level. Silakan. Kan emosi level dia ada dominant. Betul. Dia ada dominant kerjaya dia. Dia ada sifat-sifat dia, otak kanan, otak kiri dia. Betul? Betul. Dan dia ada yang benar dia dalam warna diri Wira. Okay. Yang sangat seimbang adalah emosi mental, okay. Spiritual, okay. Physical. Tapi sekiranya dia mempunyai emosi physical, tidak seimbang. Okay. Kerana emosi emosi ini yang sangat padan, yang sangat seimbang adalah dengan mental level. Bermakna luarannya emosi dan dia bukan saja harus tahu warna luaran, dalamannya itu perlu juga. Okay. Ya, jangan hanya mungkin kalau awak kata awak emosi saja kurang tepat. Dia kena harus warna dalaman. Apabila itu sebab sangat mantap, apabila kita ketahui, oh saya awak orang apa, saya emosi level dan luar emosi dalam mental. Wow. Metrik saya 1, dalam saya 9. Wow. Ya, jadi saya ada prime energy saya. Apakah itu? Suzana. Jadi kita harus, ya, yang membina, yang nak tahu, mendalami. Nanti insyaAllah lepas PKPB ni, Wira harus adakan program untuk saya memberikan program khas untuk, okay. Untuk mengenali, ya, perisai warna diri anda. Apakah warna, apakah alahan sebelum dan lepas tu kita ada peringkat yang kedua, ya, untuk memasuki asas. Jadi ada peringkat, ya, insyaAllah. So saya serahkan pada Wira. Boleh, untuk dah. Mengumpulkan pemuda, apa ni, orang kata remaja-remaja, usahawan-usahawan muda ini yang ingin mengenali. Dan warna ini juga Wira ada peranan daripada name card kita. Betul. Ya, kita boleh tampilkan warna diri, signboard kita. Jangan, betul, sembarangan, ya. Betul. Jadi konon saya contoh, awak buka kedai kek tapi letak warna yang, alahan, jadi usahawan yang seperti holding. Oh. Kena tak kena, ya?
Jadi kalau kita tengok simbolik makanan ni, dia lebih ke arah warna kuning. Perut. Okay. So, jadi menjadikan darah daging, tulang menjadi tulang, sel yang baik. Gabungan kuning ni untuk orang kata nafsu itu adalah oranye. Okay. Ya, pada signboard itu. So, saya sangat peka. Itu sebab Wira sebagai designer, apabila ada yang minta saya bantu untuk membuat name card mereka, okay, saya sangat teliti. Wira saya rasa sudah alami kan. Saya akan ubah, saya akan tukar, saya akan ikutkan metrik dia sebenar, saya akan ikutkan warna dirinya sebenar. Apabila siap kad itu, yang punya diri melihat kad itu teruja, belum lagi orang. Betul, betul. Jadi kita tak nak name card kita tu diambil, hanya diletak ke meja lain. Betul. Bukan jadi tatapan, bukan jadi, dia harus jadi tarikan. Apakah ini? Ingin tahu lebih jelas siapa nama, apa begitu. Kebanyakan kalau kita tengok, kita terima mana-mana kad, kita terus masuk kat dalam beg. Betul-betul. So apabila kita perlukan saja, mana eh? Betul. Jadi bila dia ada satu tarikan, bermakna kad ni macam menarik dan kita nak simpan, kita sayang dan kita nak tahu, kita tak jemu untuk merenung. Itu adalah gema, tarikan cahaya, getaran, warna dan gelombang. Okey. Okey doktor, soalan yang seterusnya. Tengku Awang Nadim, dia mengatakan kat mana boleh belajar doktor? Oh, dia boleh belajar kat Wira FM lah. Kita akan bercakap setiap hari doktor, betul? Ya. Yeah. Jadi kita belajar kat Wira FM, lepas tu anda boleh daftar dan yang berminat, hari-hari nanti Wira akan catat nama-nama peserta ya. Saya tengok ramai, jika anda berminat dan bagikan nombor telefon dan senang untuk kita hubungi. Betul. Dan insya-Allah saya akan adakan program kerana buat masa kini kita banyak dalam keadaan PKPB ya. Jadi kita pun tak boleh merentas dan insyaAllah mudah-mudahan Allah lindungi kita dari wabak ini dan kita dapat berjalan menjalankan perniagaan program kita seperti biasa. InsyaAllah banyak program akan saya cadangkan untuk Wira, okay, untuk kita adakan kelas untuk mengenali. Jadi senang, ini adalah ilmu untuk keluarga. Okay. Awak adalah doktor peribadi. Awak boleh jadi doktor peribadi keluarga. Bukan orang lain. Ya, awak juga boleh jadi pengamal kepada keluarga untuk mendapatkan kesihatan yang baik mengikut ajaran sunnah kita secara moden. Okey. Maknanya doktor, CBT boleh dikatakan satu rumah, satu ahli. Betul doktor? Ya, betul. Jadi menarik kerana kita harus tahu apabila kita sudah mengenali, percayalah. Okay. Kita akan jaga cahaya yang telah Allah cipta itu dengan sempurna. Tapi apabila kita tidak mengenali, kita akan abaikan. Dan hari demi hari kita akan membuatkan diri kita menjadi stres, betul, depresi, kita akan dapat anxiety, kita akan menjadi dapat minda yang negatif, sensitif dalam diri, tak boleh sikit. Ini semua adalah unsur-unsur negatif yang perlu kita kawal. Okay. Tapi memang apa yang doktor explain malam ni memang power lah doktor, tak semacam semalam mungkin kita Wira first. Kerana ini ilmu Wira, because hari demi hari bagi saya, saya yakin segala geraknya adalah dari Allah dan ini saya perjuangkan adalah ilmu sunnah yang benar, yang harus kita ketahui, yang harus tak boleh kita ambil sambil lewa. Kerana ini juga adalah unsur-unsur apabila kita sudah mengenal, kita pelihara dalam diri kita tentang zat-zat yang baik, ya, cahaya yang baik. Jika kita ingin memiliki aura yang baik, bukan saja kecantikan di wajah, tetapi peliharalah unsur dalam itu, sebab dalam warna diri mempunyai sifat redha, sifat ikhlas, sifat sabar dan damai, hening. Jadi apabila kita tidak kuatkan tiga unsur asal kejadian ini dan kita tidak mengenali ini amat, kita tidak akan dapat kedamaian di hati. Okey, baik doktor. Seterusnya doktor, daripada Aiman Alif. Ya, Iman. Silakan. Dia kata tarikh lahir saya 27 bulan 9, 1997, doktor. 27 hari bulan 9, 1980. 1997, doktor.
1997. Berapa bulan? 27 hari bulan 9. 1997. Ha, orang nombor 8 ni fokus harus betul. Saya tengok tak boleh ada tekanan fikiran. Kalau tengok Aiman ni, kalau one glance orangnya agak ego tapi budaknya baik dan dia tidak boleh ada tekanan kerana fokusnya akan lari dan harus jaga oksigen darah. Dan juga saya tengok empat-empat ni selalu ada perangkap gas di bahagian usus dan banyak alahan di bahagian bahagian usus dan juga oksigen perut ya. Dan bila dia ada sedemikian ada gangguan, fokusnya akan hilang dan sifat gelabahnya sangat kuat. Okay, so Aiman macam mana? Kalau dengar apa yang doktor cakap, adakah betul? Adakah boleh komen? Maksudnya doktor? Kerana matriknya ni saya tengok 1997. Ya betul, 27-9, 1997. 4-4 dan dia orangnya tak boleh. Because dia ni gelap, orang nombor 8 ni simptom gelabahnya sangat kuat. Okay. Dan dia buat apa-apa, dia tak boleh memberikan satu pekerjaan yang yang membawakan tekanan dalam dirinya. Okay. Dan dia juga akan hilang fokus. Okay. Dan unsur dia punya ini adalah gas, senak di bahagian perut, angin yang selalu terperangkap di bahagian usus. Aiman, jawab saya jika ianya nyata. Okay. So, doktor, soalan yang seterusnya daripada Syah. Kak Syah, doktor. Dia kata alhamdulillah sambil dengar Bira FM ni dapat ilmu dari doktor. Miss you doktor. Amin. Amin. Okay doktor, seterusnya kita ada komen daripada Diana Muhammad. Ya, silakan. Dia mengatakan berapa harga kalau nak diagnose warna diri? Ada package? Oh, sangat mahal. Tidak. Okay, kalau nak diagnose, Prime Energy adalah RM150. Okay. Dan jika biasa saja RM120. Oh. Kerana prime ni kita harus mengambil titik antidot 1 hingga 20 dan di manakan apakah apa ni NW yang dia miliki. Okay. Kerana prime ini adalah satu orang kata the power of energy yang dimiliki setiap manusia. Di mana dalam konseptiviti sajalah, iaitu dari rezeki dia, dari sakit dia, dari kekuatan diri dia, dari untuk dia, dari aura diri dia, dari semangat dia dan berbagailah. Memang diagnosis harganya adalah RM150. Okey. Okey, soalan seterusnya, bukan. Daripada Suzana Harun tadi, dia mengatakan saya seorang jururawat. Dia color pink, kata. Oh, memang sangat benar. Kerana memang boleh membuat rawatan sangat betul. Memang boleh menjadi seorang perawat. Semangatnya sangat kuat dan kena kawal emosi kerana cepat marah, cepat sejuk orangnya. Okey. So, daripada Diana juga doktor, komen daripada Diana mengatakan dia punya timeline 31/8/1987 doktor. 31/8 ya, 1987. Orang nombor satu, Diana 37. Dia ni agak sensitif orangnya. Tapi bila dia bekerja sangat tekun dan harus jaga fitnah hianat manusia sangat tebal. Dan apa-apa pun dia banyak pendam rasa. Dan dia orangnya sangat sensitif. Jadi dalam segi penyakit pula, dia harus jaga oksigen, jangkitan, gastrik dan juga darah. Dan sembelit di bahagian usus dan juga apa ni dia punya permasalahan adalah migrain. Okey. Mana dia 37 doktor orang nombor 1. Ya, 37. Dia 37 ni dia berbeza dengan 28 dan memang dia punya permasalahan banyak di bahagian usus, gas, oksigen kena jaga, jangkitan juga dan apa-apa yang dilakukan, dia sabar orangnya. Okay. Tapi awak jangan dia ada tahap. Okay. Dan dia orangnya seperti sarang angkut-angkut. Bermakna dia akan terima semua maklumat tapi seketika bila dia meledak, oh dia akan explode macam volcano. Okey. So, soalan daripada seterusnya daripada Fahmi Faris doktor. Dia ya, silakan. Tarikh lahir dia 30 hari bulan 8 1916.
Orang nombor 9, cepat marah, cepat sejuk. Masalah dia adalah oksigen dan juga saraf. Dan kena jaga gaut. Dia kena jaga, elakkan makan yang berlebihan asid. Kerana kalau tengok pada 30 hari bulan 8 ini, adalah permasalahan imuniti dia. Dan dia juga mempunyai sifat apabila dia tidur malam, terkejut, dia sukar tidur. Dan 36 adalah alahan dan dia cepat berpeluh. Dan dia ada alahan kulit, ya. Itu sebab orang nombor 9 ni dia kerap mandi, dia tak tahan. Dan apabila dia tidur malam, dia terkejut, dia tak boleh tidur sampai pagi. Harus jaga asid dalam tubuh badan. Dan simbolik yang dia selalu kena adalah saraf, darah, gaut. Ya, kena jaga. Dan juga oksigen dia tak begitu baik untuk orang matrik 9. Cepat marah, cepat sujuk, marah melulu, kadang-kadang mengamuk tak menentu. Soalan seterusnya, doktor. Ya, silakan. Daripada Suzana Harun tadi, yang dia mengatakan tarikh lahir dia 24 hari bulan 2, 1979. 24 hari bulan 2, 1979? Betul. Oh, elakkan makan sambil berfikir, akan cakap benda yang sama berulang kali. 34, kawal emosi. Dan juga dia ni nak dipujuk dan dia sangat sensitif orangnya. Dan nombor 7 ni simboliknya adalah di bahagian hormon yang tidak stabil dan oksigen darah yang tidak begitu baik. Dan kalau dilihatkan pada 34 ni simboliknya adalah 7, hati nak kena jaga, buah pinggang nak kena jaga, usus. Tapi simbolik utama adalah hormon ataupun apa ni, kalau dia ada menstruation pain, ya, hormon yang tidak stabil harus dijaga. Ya, 7 petala langit dan bumi, 7 warna pelangi, harinya hari matrik 7 ni. Dan buat apa-apa dia orangnya sangat sensitif. Apabila dia merajuk, dia suka berkunci dalam bilik. Okey. So, seterusnya doktor, daripada Nurul Fahana Aini Harun. Dia, wow, punya, dia punya tarikh lahir dia 29 hari bulan 8, 1986. 29 hari bulan 8, 1986. Oh, ni 43. Dia kena kawal emosi, cepat marah ni orangnya, ya. Dan cepat marah, cepat sejuk. Dan 43 adalah gas di bahagian usus nak kena jaga, juga hormon, oksigen nak kena jaga, perjalanan darah nak kena jaga. So, elakkan makan sambil berfikir, orang nombor 7 juga ni. Tapi simbolik dia, dia banyak alahan di bahagian sinus hidung nak kena jaga. Dan juga darah dia tak begitu baik, ya. Jadi dia punya major tu adalah kestabilan fokus dia juga. Dan dia ni orangnya, dia tak boleh dikasari. Dan dia sangat sensitif orangnya, ya. Jadi kalau berbicara dengan dia, dia lebih kepada pujuk. Dan kerana orang sifat 4-3 ni emosi dia kuat. Dia cepat marah juga, ya. Kalau tengok dia tak boleh kawal. Dan dari segi dia sangat berani orangnya juga. Dan buangkan sifat dendam di dalam hati. Kalau ingin mendapat keceriaan, ya. Dalam diri. Sebelum kita pergi lebih lanjut, doktor. Biasanya memang kalau diagnose ni, kalau diagnose biasa 120, tapi kalau nak tahu prime energy, prime, ya. Termasuk prime energy 150. Maksudnya, yeah, sesiapa yang memberi tahi lahir malam ni dah ibarat bayar, orang kata, servis kepada kita lah, doktor, ya. Nampak kan? Jadi saya juga ingin mengatakan, ya, walaupun Wira, saya amat bersyukur kerana Wira amat mengejar keberkatan. Betul. Dan terlintas di hati saya pada yang saya bacakan tarikh lahir, sedekahlah, ya, orang kata membuatkan satu infak kepada Wira FM, kerana kita pun ada amal yang kita buat untuk kita berkati. Dan saya sangat setuju dengan Wira, dia telah meletakkan tabung, ya. Dan saya juga ada perancangan, Wira, sebenarnya, di mana tabung-tabung ini boleh kita bagikan kepada anak-anak Tafiz, agar kita berkati, ya. Jadi insyaAllah kita akan salurkan. Ini adalah ikhlas hati sebenarnya, Wira, ya. Itu yang telah terlintas dalam diri saya, kerana bila pendengar ataupun penonton yang mengikuti rancangan kita, untuk mendapatkan diagnosis saya ni bukan murah. Betul. Jadi mereka harus bersyukur dan mereka dapat ilmu yang benar. Ini bukan ilmu cetak rompak nak baca melalui buku. Tidak ada buku depan saya. Segala-gala di dalam tangan saya yang telah saya amalkan for the past 20 tahun, yang pusat rawatan saya dah sudah nak mencecah 17 tahun.
Dan ini yang saya pelajari dan pesakit yang saya rawat. Dan saya telah membuat diagnosis ni hampir setiap hari. Melihat warna, melihat metrik, ya. Jadi ketetapan yang mana Prof kata pun tidak salah, tidak pernah salah. Setiap yang kita baca dan sangat benar. Sebagai Dr. Cemerlang CVT, bila saya membuat jarak jauh kepada pesakit yang hubungi saya, hanya tarikh lahir itu sudah mencerminkan. Okay. Mereka punya sifat, mungkin mereka punya karakter dan juga mereka punya penyakit yang harus mereka awasi atau pelihara. Okey, baik doktor. Dan untuk pendengar daripada pendengar kita Bira FM, dijangka insya-Allah kita akan ada satu segmen di mana kita akan panggil Ustaz Din daripada Melaka untuk kita buat kuliah pada pukul 6. Setiap hari kita akan buat pada pukul 6 hingga 7 petang. 6 petang hingga 7 petang. Jadi dekat sini sesiapa nak membincangkan tentang bahagian Islam, macam mana orang kata kira mungkin dari segi sejarah Islam macam mana, benda ni kita akan kupas dan kita akan bincangkan. So insyaAllah kita Wira, saya pun ada cadangan ya untuk jika Wira bersetuju, boleh kita berbincang dengan Ustaz Hafiz. Dia adalah panel ya, ahli sunnah wal jamaah daripada Tafiz di Selangor, di mana saya telah mengundang beliau juga waktu 16 tahun Arisa menyambut membuat doa selamat ya ke yang ke 16 tahun, dan saya telah menjemput beliau sebenarnya dan sangat menarik untuk mengenalkan ilmu tauhid yang sebenar, dan akan saya bincangkan dengan beliau jika kesempatan masanya untuk bersama kita, untuk bersama saya, bersama Wira, untuk kita kongsikan, kerana dia adalah salah satu panel ya, yang salah satu panel yang orang kata menangkap ya, orang kata yang salah gunakan ajaran-ajaran sesat lah. Jadi kita ada tepat dan dia dapat memberitahu bagaimana kita nak mengenali, dan ilmu tauhid ini sangat penting kalau kita fikirkan. InsyaAllah, insyaAllah. Sangat menarik lah, hari demi hari kita ada banyak yang boleh kita kongsikan. Mudah-mudahan Wira FM dikenali ya dengan adanya perkongsian ilmu kita selama ini. InsyaAllah. Dan saya akan masukkan juga Wira FM ni pada semua pengamal grup CVT, kerana saya ramai pengamal yang yang mengenali saya, yang ingin orang kata nampak wajah saya secara live di Wira FM untuk berkongsikan tentang ilmu. Kalau nak cakap tentang ilmu ni sampai subuh pun tak habis. Betul, Doktor. Right, dia sangat menarik kerana dia ilmu ini adalah ilham sebenarnya. Kadang-kadang kita merancang, kita tulis berjela-jela, tetapi segala-gala adalah dari dari Allah. Jadi apa yang datang itu adalah ilham dan ilmu dari dia. Saya yakin. Betul. Ya, kerana saya dah alami kadang-kadang kita tulis berjela-jela dalam waktu program satu pun tak bercakap. Betul. Kita ada komen daripada Aiman Alim, Doktor. Dia kata, yeah, wow, tak saya nafikan ada. Maksudnya dia mengatakan apa yang Doktor cakap berkenaan dengan Aiman tadi, betul. Amin, alhamdulillah. So, syukur kepada Allah. Syafiq dia punya dia punya tarikh lahir dia 28. Ya. Daripada tarikh lahir dia 28 bulan 6 1997. 28 bulan 6 1997. Ha, ni orang nombor 42, kena kawal emosi dan juga fokus dia. Dan metrik 6 ni buat apa-apa, dia kena jaga bagian dia punya senak. Dia suka senak bagian perut. Dan elakkan makan nasi yang berlebihan. Dan ini jatuh kepada hari-hari Ahad, metriknya 6. Keganasan, kezaliman, kekejaman harus dijaga, halusinasi. Dan jika dia boleh melihat, apa ni orang kata terbuka hijabnya, harus hati-hati dan elakkan daripada amalan-amalan yang boleh mendatangkan stres dan juga dia punya fokus. Kerana orang nombor 6 ni dia punya sifat itu sebenarnya dia kena banyak bersabar, dia banyak kena letakkan keikhlasan. Dan bila saya tengok, bila saya lihat ada call daripada, okey, boleh saya tahu daripada siapa?
Saya Suzana Harun. Okey, Suzana. Oh, yang tadi tu. Okey, Suzana Harun. Okey. Saya sebab saya dah tertinggal topik. Cuma saya nak tanya kepada doktor. Saya nak tanya warna yang saya masukkan tadi adalah warna kegemaran. Adakah warna-warna tu kita kena diagnose dulu? Oh tidak, warna kegemaran tu tidak termaktub dalam warna diri Suzana. Dan warna kegemaran tu bukan adalah warna diri kita. Dapat soalan. Okey, jadi warna diri itu perlu didiagnose. Tadi ada kena dengan diri saya, tapi yang Pak Dr. Ulas pas berkenaan saya yang seorang jurawat tu saya tidak sempat dengar sebab macam putus-putus. Okey, sebenarnya kalau emosi level ni orangnya sangat tabah dan dia memang boleh merawat secara mental fizik ataupun menjadi perawat dan juga usahawan. Tapi kalau ikutkan itu adalah kegemaran warna diri Suzana, dia tidak tepat. Kerana kita tidak boleh orang kata menyangkal atau rasa ini milik kita. Kerana dalam konsep CBT, warna diri itu perlu didiagnose, Suzana. Okay. So, harap Puan Suzana jelas dengan komen daripada doktor. Maksudnya kira warna kita suka tak sama dengan warna diri. Warna diri. Ya. Yeah. Dia kena ada ketetapan dia. Okay. Ya, betul. Ini bukan agak-agak, bukan orang kata firasat-firasat ataupun menceritakan benda yang tak boleh. Kerana dia ada cara adat dan adab. Okey. Daripada ilmu CBT ni dia berbeza. Tak boleh kata saya suka warna biru, saya warna biru. Okey, betul. So, seterusnya komen daripada Aiman. Dia mengatakan, wow, saya tak nafikan. Ada yang betul, doktor. Terima kasih. Alhamdulillah. So, Diana Muhammad, dia mengatakan, terima kasih, doktor. Aiman Ali pun menafikan. Terima kasih, doktor. Yang Fahmi mengatakan, komen daripada Fahmi mengatakan, ya, betul. Sebab ayah saya gaut dan tangan saya sedang berpeluh kalau nervous. Inilah satu ilmu yang sangat hebat kita kenali dan kita tahu diri kita. Jadi kita kena keluar daripada kepompong kelemahan itu. Jadi apabila saya bacakan tarikh lahir, bila mendapatkan diagnose dari saya, saya akan bacakan kelemahan diri itu dulu. Okay. Maknanya apabila kita mendapat kelemahan, sifat untuk mengubah itu ada tak? Ada, doktor. Kena faham ya. Jadi bila kita berubah, kita akan menjadi seorang insan yang positif dan kita dapat hindari kelemahan diri kita dan kita dapat satu perubahan yang sangat jauh dan kita dapat membina aura diri kita ke arah minda yang lebih positif. Betul, doktor. Setuju. Mana sekarang? Dan kita diagnose, kita mengatakan kehebatan dulu baru negatif, betul? Takut nanti dia down. Ya. Yeah. Kebanyakan pengamal yang saya tengok, dia banyak pujian. Saya tengok dia banyak puji dan puji untuk sedapkan hati orang. Itu salah. Itu adalah pembohongan. Betul, doktor. Jadi kita kena harus baca apa kelemahan dan bila diakui dan kita minta diubah. Betul. Kemudian baru kita cakap kebaikan dia. Memang tak semua orang terima. Bagi saya tak semua orang terima. Kalau saya diagnose, saya orangnya suka berterus terang. Tidak ada apa yang saya selindungkan. Betul. Tapi alhamdulillah sepanjang bacaan itu sangat tepat. Kerana ini adalah ilmu Allah. Betul, doktor. Ya, dia bukan kita teka-teka, manusia itu nak kaji-kaji, boleh suka-suka cakap. Tidak. Saya dapat buktikan di dalam juzu Al-Quran itu tadi adalah rahsia tarikh. Saya contoh, Aiman tadi berapa bulan tarikh lahirnya? Aiman 27/9, doktor. Nah, 27 dalam juzuk 27, Aiman. Saya akan bacakan lagi tepat, insyaAllah. Besok, jika dia masih lagi bersama saya, apakah sifat kelemahan dia dalam juzuk itu? Apakah ayat yang persamaan? Apakah perjalanan Nabi di dalam 27 hari bulan itu? Betul. Sangat tepat. Betul. So, jadi di situlah kita kena faham dan kita kena ketahui 27 itu dalam rahsia tarikh lahir kita ada 31.
31. Akan tetapi juzuk Al-Quran 30. 30. Dan 31 itu adalah juzuk 4. Juzuk 4. Okey, baik doktor. Maknanya doktor, daripada tarikh lahir itu, kalau kita memberitahu lahir, sebenarnya bukan sekadar kita dapat jumlah amal satu nombor. Macam tadi doktor kata ada yang 37 dapat nombor 1. Maknanya kita boleh rumuskan daripada tarikh lahir, for example, sebagai contohnya 27. Maksudnya juzuk ke 27. Begitu doktor? Ya. Yeah. Okey. Ya, yeah, benar. Maksudnya daripada kita dah tahu kita orang nombor 8, tapi kita akan tengok juga tarikh bila kita dilahirkan. Maksudnya kita lahir 22. Ya, yeah, benar. 24 bulan. Okey. Benar, benar. Makin pantas. Sangat tepat. Jadi kita tak boleh katakan faham ya. Jadi kebanyakan saya minta maaf. Kita tak boleh menjual ilmu setakat untuk memajukan perniagaan, untuk menarik orang, menarik minat dan sebagainya tanpa memberi kebenaran yang benar. Betul doktor. Jadi apabila kita memberikan sesuatu ilmu yang benar, akan menjadi satu ilmiah yang baik pada si penerima. Okey. Faham ya. Bagi saya, saya tidak ramai di luar sana dan saya kadang-kadang ketawalah ya. Okay. Membaca tarikh lahir yang memang saya tak pelajari. Dan saya nampak juga yang keliru mengatakan saya nombor satu doktor. Warna diri saya merah. Tidak ada warna merah dalam diri. Dan saya doktor nombor empat. Dan saya punya warna diri oranye. Tidak ada. Kerana dalam unsur dalam kajian konsepsiviti hanya empat warna saja. Spiritual, emosi, mental dan physical. Tidak ada di dalam warna itu yang kita lihat dalam carta itu adalah sistem warna anatomi dan juga hari. Sembilan warna dalam itu. Jadi mereka banyak keliru. Dan saya nampak juga ada juga yang kata coach-coach ya. Ada jugalah yang dari orang kata program yang saya buat. Mereka dah duduki. Saya tak tahu mana-mana punya mental fizik. Dan mereka kata saya warna nombor saya 7. Warna saya kuning. Tidak ada warna diri itu kuning. Betul. Warna kuning itu warna hari. Saya jelaskan. Metriknya 7. Dan dalam simbolik tubuh badan sistem manusia itu hati, buah pinggang, hempedu dan usus. Okey. Faham doktor. So faham ya. Jadi kalau bagi saya kalau yang mengatakan doktor saya warna diri saya merah, saya ketawa dan senyum saja. Okay. Kerana tidak ada warna merah dalam empat unsur warna diri. Warna diri hanya empat saja. Iaitu kita jatuh spiritual syariat, emosi tarikat, mental hakikat dan biru makrifat. Hebat. So kita setelah masa dah jam pukul 10. Okay, so kepada mereka yang komen, kita insyaAllah kita akan sampai esok doktor ya. Ya insyaAllah. Saya akan insyaAllah siapa yang terlepas. Kerana kita tak boleh forward, kita tak boleh ke belakang ya. Kerana kita terus, bahkan saya tak boleh kerana kesuntukan masa. Kerana ilmu ni sangat luas. InsyaAllah seperti mana saya janjikan, besok saya akan baca dalam juzuk Al-Quran. Dan di dalam juzuk itu saya akan bacakan apakah ayatnya dan apakah dalam kelemahan kekuatan dalam diri manusia itu. Dan juga saya akan berikan kelemahan dan kekuatan, jawab di mana yang anda miliki. InsyaAllah. Jadi ini adalah saya terpaksa bawa balik kitab saya lah. Terima kasih. Saya banyak yang ingin saya kongsikan. InsyaAllah apapun kita jumpa esok. Terima kasih pada yang menghantar SMS, yang bertanyakan soalan. InsyaAllah kita jumpa pada waktu yang sama esok 9 hingga 10. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Okay, so kepada mereka yang masih masih setia menanti kami, nanti siaran kita, kita akan sambung pada besok. Sekejap eh. Okay, kita akan sambung besok untuk kita kupas lagi. So kepada mereka yang komen seperti yang kita dapat lihat di komen-komen ni, InsyaAllah kita besok akan bacakan. So harapnya kalau boleh yang tak sempat kita baca ni,
menunggulah kami pukul 9 malam besok untuk kita kupaskan seperti Syafiq, Ainul, Ainul lepas tu dengan Puan Suzana and then Kak Syah dan kepada Puan Diana Muhammad. Okey, boleh saya dapatkan nombor akaun? Okey, kami akan confirmkan secepat mungkin dari segi untuk pembayaran negara ke akaun sebab kami menjadikan tabung sebenarnya di Wira FM, di konti Wira FM. So untuk transfer tu nanti kami kena bincang dengan pihak management. Okay, so sebarang pertanyaan boleh simpan. Kita tunggu besok. Dr. Rashida akan bersama kita lagi 9 hingga pukul 10 malam. So kita berharap agar segmen ini diteruskan. Semoga pihak management, pihak tim kami akan teruskan sebaik mungkin lah. So siapa yang nak tahu pasal ilmu CBT, kalau bersih terapi, boleh nantikan. Sebab ilmu ni kalau ikutkan saya sebenarnya dah kenal Dr. Syedah juga lama. Akan tetapi ialah kita kadang tak praktis kan. So sejak daripada 2 tahun lepas saya dah praktiskan balik dan alhamdulillah kita merangka tim kita, kenalan kita untuk kita merangka structure company pun, syarikat ataupun organisasi, kelab ataupun apa-apa pun, kita memang cukup penting. Kita mempertimbangkan daripada tarikh lahir, daripada warna diri dia, kita boleh tahu. So sebab tu untuk jadi satu tim yang hebat, satu tim yang orang kata kira organisasi yang kuat, kita perlu amalkan CBT ni. So dan CBT ni pesannya dah cukup lama, cumanya dia banyak guru di luar sana dan saya nasihatkan untuk berguru ni kena cari orang yang betul. So macam Dr. Syedah tak dinafikan dah orang kata dengan CBT conversion therapy dah 25 tahun. So dah 25 tahun ni orang kata dah, orang kata asam garam tu dah memang pastilah. Sebab tu kalau tuan-tuan puan-puan kalau memberikan tarikh lahir, tak dinafikan sekejap saja Dr. Syedah boleh baca dan terus komen. So sekian saja daripada saya Wira Yusof. Okey, nantikan besok malam insya-Allah saya masih lagi ke udara. Jika tak ada saya, insya-Allah tim saya akan ambil alih. Tapi macam mana pun, bahagian CBT ni insya-Allah saya akan jadi moderator dia. So lain tak ada apa. So terus sharing, terus like dan follow kami di saluran Wira FM. Wira FM akan di bawah Wira FM Academy, kita ada lebih kurang 5 segmen yang memang setiap hari kita akan jalankan. Sebagai contohnya besok nanti yang kami 10 hingga 11 pagi bersama dengan Jari Emas, Akademi Jari Emas yang panel dia adalah Makcik Kiah yang viral, yang sebelum ni PM kita, Abah kita selalu sebut Makcik Kiah, Makcik Kiah. So kita nantikan besok pukul 10 hingga 11 pagi, kita ada lagi 1 jam tapi kita konsisten setiap hari. So kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.